Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حريرين سيران جماعة تراوي رحمك الله tidak salah agama Islam telah mensyariatkan kepada umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa kalau sudah atau telah melaksanakan kewajiban maka ia akan mengucapkan memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Minimal dia membaca alhamdulillah. Yang kedua, karena kita sudah bersumpah dan mengaku beragama Islam, maka kita senantiasa mengirimkan salawat dan taslim kepada junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minimal kita membaca Allahumma salli ala Muhammad. Hadirin rahimakumullah, biasanya kalau saya ceramah, saya lihat-lihat dulu jamaah. Siapa yang membaca Al-Quran? Masih adakah? Kalau yang masih ada membaca Al-Quran, mungkin sebaiknya dia saja yang datang ceramah di sini. Nanti saya kasih amplopnya. Isinya saya yang ambil. Jamaah yang saya hormati, alhamdulillah ada senior saya, senior superintenden Al-Mukarram Dr. Andes Kiai Haji Andi Darussalam BA MAG. Cocok itu senior. Nah, ini. Alhamdulillah beliau punya istri 3 anaknya. Cocok itu senior. Yang kedua senior, hampir senior superintenden, Dr. Andes Haji Muhammad Wayong BA MA PhD. Istrinya 2 anaknya dan lain-lain. Pecapi juga itu termasuk senior saya dari segi umur, namanya CAPI BA Esos, nama terpendek di dunia. Uin Alauddin ini. Beliau sudah pensiun tapi masih bersama dengan kita mengkoordinir buka puasa. Dan di masjid ini saya bilang harus makan nasi karena yang buka puasa adalah mahasiswa. Jadi datang ke besok. Bilang pesan banyak-banyak, kalau lebih bungkus bawa pulang. Karena kita ini orang kaya semua. Sudah pernah mantan orang miskin, jadi kita rasakan ketika jadi mahasiswa. Ada sebuah fakta, bukan hoax, seorang kisah nyata. Anak dari desa datang di Makassar, itu di sana masih ada mengaji, itu di belakang itu. Hei, hati-hati nih, mataku itu panjang, panjang beding. Tajam dan terpercaya.
Dengar ke dulu nak. Ini kisah nyata. Seorang anak meninggalkan kampung halamannya, minta izin kepada ibundanya karena dia seorang yatim, minta izin kepada neneknya, saya mau ke kota Ujung Pandang waktu itu namanya. Dia kuliah 2 tahun sudah di tidak pernah pulang-pulang. Kenapa tidak pulang? Tidak punya uang untuk balik kampung halaman. Karena itu anak-anakku sekalian mahasiswa yang masih ada orang tuanya, berniatlah untuk segera pulang kampung. Kalau tidak ada uangnya, datang di masjid ini. Temui namanya Haji Muhammad Wayong. Karena dia adalah wakil ketua pembangunan masjid ini, sekaligus seorang dosen yang pengusaha dan sukses. Ini. Anak ini tidak pulang. Usai dia lebaran, dia kembali ke kosnya, menangis dan berdoa karena tidak punya uang untuk beli makan. Hari lebaran tidak ada uang. Dia berdoa, mudah-mudahan ada orang yang datang memanggil untuk makan. Tiba-tiba datang ketuk-ketuk seorang nenek. Kita tidak tahu malaikat atau siapa itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Saya nak. Boleh kita makan bersama? Anak ini langsung gembira dan menghapus mata airnya. Air matanya. Ya. Karena itu anak-anakku sekalian, malam ini masih pengantar ini senior, masih pengantar. Saya beri judul. Ketika saya dihubungi tadi karena tukaran jadwal, mestinya jadwalku saya malam terakhir. Yakni keutamaan mudik lebaran. Spesial bertemu dengan kedua orang tua dalam konteks budaya lokal dan agama. Nah ini. Saya ulangi judulnya, keutamaan mudik lebaran bertemu orang tua dalam konteks budaya lokal dan agama. Saya kecil lagi. Ah. Ini modern tuh, jadi tidak perlu panitia berdiri. Hanya ada juga penceramah tidak tahu, padahal sudah ada di depannya, tinggal di setel-setel. Ya karena saya mantan senimannya IAIN dulu di zamannya Kawayong. Saya adalah seorang gitaris waktu itu, dan tidak sah ramah-tamah kalau saya tidak ada. Hadirin yang saya muliakan, Allah berfirman dalam Quran Surah An-Nisa ayat 36. Baca ke dulu, Pak Imam. Quran Surah An-Nisa ayat 36. Wa'udullah wala pakai mic. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Sambung. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bilwalidayni ihsana. Wa bilwalidayni ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakini wal jari bil qurba. Stop. Ada lagi satu, sambung. Ada temannya saya lihat, sambung itu. Tadi itu ayat, coba. Jadi siapa dekat-dekat ini saya suruh sambung itu, hati-hati kok. Pak Wayong siap-siap. Coba ulangi tadi. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni
wa bizil ya wal masakin wal jaridil qurba wal jaridil qurba wal jaridil junub was sahibi bil jambi wa ghanis sabil wa ma malakat aymanukum ya inna Allah Allah la yuhibbu man kana muhtaran fakhura. Cocok itu pecapi? Cocok ini? Alhamdulillah. Ya, nanti kita akan lanjutkan bergilir. Yang juara hadiah langsung dari Pak Wayong. Dan sembahlah Allah. Dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Ayat ini menggambarkan bahwa betapa peduli, wajib kita peduli kepada sesama, khususnya kepada anak-anak mahasiswa kita yang tidak mampu. Ada anak yatim piatu? Yatim piatu ada? Saya kasih hadiah kalau ada yatim piatu. Alhamdulillah tidak ada, tidak jadi keluar uangku. Yang dimaksud dengan anak yatim piatu yang belum punya pekerjaan, tapi ya. Hadirin rahimakumullah, apa keutamaan mudik dengan niat bertemu dengan kedua orang tua dan kerabat, tetangga yang sudah lama kita tidak bertemu? Kalau ada yang tanya saya, kalau Pak Ustaz mau pulang, baru-baru saya pulang bulan lalu. Jadi saya tidak mau dibilangi maling kundang. Saya pernah baku balap dengan Pak Wayong pulang kampung. Karena mobilnya mobil bagus, bah, tidak bisa didapat. Kencang larinya dia. Tadi akhirnya saya dapat juga. Yang pertama adalah menyambung kembali silaturahim. Besar suaraku. Mudik menjadi momentum untuk bertemu dengan keluarga dan sanak saudara yang mungkin jarang kita temui sepanjang tahun. Hal ini memperkuat hubungan keluarga dan memperdalam ikatan emosional antara anggota keluarga. Enak sekali kalau kita bertemu dengan saling menyapa, saling mendoakan, dan saling berpelukan. Tapi jangan sembarang peluk ya. Ya, perempuan sesama perempuan lah. Laki-laki sesama laki-laki. Dengan catatan laki-laki memeluk laki-laki tidak punya syahwat. Karena ada juga itu laki-laki memeluk laki-laki punya syahwat. Saya pernah tidak bisa tidur karena megarambang itu tangannya. Sisa saya. Itu kenyataan, bukan hoax. Yang kedua, keutamaan dalam mudik bertemu dengan orang tua dan sanak saudara kita, keluarga kita adalah berbagi berkah. Artinya, karena kita ini dari kota, dinilai dan dianggap bahwa kita ini orang punya uang banyak. Termasuk mahasiswa, kalau pulang kampung nak bawa oleh-oleh, biar temu ku pinjam uang, tidak apa-apa, pinjam dulu. Ya, datang di sini di masjid dikasih ke uang. Ada sekarang kan ini ada program pemerintah mudik gratis, gunakanlah itu. Telepon bupatinya masing-masing. Nah, besok ini khusus keluarga Kabupaten Luwu Timur berbuka puasa di Sisbel. Kalau ada orang Luwu Timur silakan ke sana ke hotel, minta uang sama Pak Bupati.
berbagi berkah bagi masyarakat yang menjalankan tradisi agama tertentu. Mudik ini dapat menjadi wujud kebaikan dan keberkahan dengan berbagi rezeki, makanan, bantuan kepada keluarga dan orang-orang yang sangat membutuhkan. Pak Wayong, saya ditelepon ada masjid mau buka puasa, mereka rupanya tiap hari dan hanya 1.500.000 per hari. Ini nanti dibantu saya, kalau di sini 3 juta nih. 3 juta per hari di sini, anakku sekalian. Setiap buka 3 juta per hari. Jadi kali 3 90 juta selama 1 bulan. Khusus pak buka puasa. Belum dan lain-lain. Jadi yang tidak pulang kampung dan punya kemampuan, kirim uangnya untuk dipakai berbuka puasa kepada keluarga yang ada di sana. Yang ketiga, hadirin sekalian, keutamaan mudik bertemu dengan keluarga di kampung itu adalah meningkatkan kualitas hidup. Sebagian orang, mudik merupakan kesempatan untuk meninggalkan rutinitas sehari-hari. Misalnya kita sibuk kuliah, berkantor bagi pegawai, dan menikmati suasana pedesaan yang lebih tenang dan alami. Enak itu di desa. Dan ini dapat memberikan relaksasi dan memperbaiki kesehatan mental. Ah, ada pesan Presiden Habibie, semasa hidup orang tuanya wajib memakan masakannya minimal sekali sebulan. Itu pernah hampir saya lakukan, tapi kalau ada ibu di Makassar, itu yang saya lakukan. Enak memang tong. Mengapa itu masakannya orang tua enak dimakan, anakku sekalian? Yang pertama, sifat keikhlasan seorang ibu memasak lillahi ta'ala. Karena itu ibu-ibu nanti kalau anak-anak sudah jadi istri, jadi mama-mama, apalagi jadi nenek-nenek, jangan memasak masakan untuk suamimu, untuk anak-anakmu, kalau hatimu itu tidak bersih, tidak ikhlas. Itulah sebabnya anak saya itu saya beri nama Muhammad Ikhlas Superdin. Yang mau jadi menantu silakan angkat tangan. Saya kasih memang ke rumah kalau mau ke. Ya, itu tadi nomor dua, temannya ini imam. Ini juga imam masih bujang, dan saya anggap anak saya juga anak ideologis. 30 juz, mau kok? 30 juz. Tidak main-main menghafal Al-Quran. Dipantau dan dijaga oleh malaikat. Karena dia sudah dijanjikan oleh Allah untuk membawa 10 orang masuk surga. Salah satu di antaranya adalah orang tua sudah jelas, mama, bapak, termasuk orang yang mendidik dia. Jadi yang punya anak masukkan di pondok, kalau bukan di pondok yang penting bacaan Al-Qur'annya dulu baik. Itu wajib. Karenanya saya pribadi kalau ada khatib berdiri di mimbar ceramah baru salamnya sudah salah-salah, no, saya bilang ini ustaz nampak telu-telu iki. Baru salamnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa nukan ustaz, belajar ke dulu. Dan di kampus ini banyak kita temui mereka tidak mau belajar. Kenapa tidak mau belajar? Aku kutugi merasa sombong, sudah merasa hebat. Padahal salam itu doa ya ustaz ya. Doa itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang pintar tajwid begitu. Kalau tidak tajwid dia bilang begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awe,
atau bagus juga dengarannya, assalamualaikum warahmatullah. Hi bisa dibaca kalau bersambung, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berhenti jangan baca hi, assalamualaikum warahmatullah. Jangan bilang begini, assalamualaikum warahmatullahi. Kalau begitu wabarakatuh. Nah, mestinya kalau mau konsisten begitu nih Pak Imam nih, cocok itu. Bilang kok saja cocok. Dan memang begitu. Ya. Apa nomor berapa itu tadi? Ketiga, ada apa hadiah kok nanti? Yang keempat, keutamaan mudik bersama keluarga di kampung, melestarikan budaya dan tradisi. Yang menyimpulkan nanti ini, kalau benar, dapat hadiah. Nanti Pak Capi kalau ada jamaah membuat resume selama ceramah tarwih, buat resume siapa penceramahnya, susun baik-baik, serahkan sama kami, kami akan kasih hadiah. Kita hargai ilmunya orang. Kalau pimpinan tidak mau, nanti kami di sini yang pengurus masjid ini, saya dengan Kak Wayong. Kalau hadiahnya 5 juta, ya saya yang penting ada jutanya, setengah juta lah, gitu. Kak Wayong 4,5 juta. Kalau kita bandingkan, hati-hati sekarang ini musim zakat. Anak-anakku sudah keluarkan zakat fitri di kampung. Nah, keluarkan sekarang, telepon mamamu. Hei mama, bapak, cari harga beras yang paling mahal. Sekarang beras, kemarin saya ke pasar, memang hanya untuk menanyakan berapa sekarang beras yang paling mahal di pasar itu. Ternyata mereka bilang 15.000 per liter, Ustaz. Tidak ada lagi di atasnya, bilang ini yang paling mahal di sini. Saya bilang, tidak terlalu mahal di paling ini. 15.000 kali 4 liter berarti 60.000 ji. Itulah zakat fitri. Baru mau nak kurangi lagi. Bawa beras kotor lagi. Ciri-ciri orang yang bersih jiwanya, bersih pakaiannya ialah saat dia mengeluarkan zakat. Uangnya uang baru, dan ada sekarang program pemerintah tukar uang baru di bank. Jangan di jalanan, siapa tahu ada uang palsu. Habis. Jadi perhatikan mikir derita, bersih kajiwata, masih ada ke orang kita dendam, itu pertanda bahwa ketika kita menggunakan zakat belum bersih. Itu hikmah. Yang kelima, keutamaan mudik bersama untuk bertemu dengan keluarga adalah mendapatkan hikmah dan pelajaran dari pengalaman orang tua dan sesama anggota keluarga yang lebih tua. Karena itu nenek kita berpesan, wahai anakku, kalau kau mau sukses, orang yang setara dengan ayahmu, anggap dia ayahmu. Yang sama dengan kakakmu, anggap dia kakakmu. Sehingga tidak ada ruang untuk kita berbuat jahat kepada orang. Hebat sekali ini Islam. Kita sering memiliki harga diri yang dapat diambil untuk memperkaya kehidupan pribadi. Padahal orang yang baik adalah orang memperkaya kekerabatan, pertemanan, sehingga dimanapun dia berada, Allah akan membantu dia. Itulah yang disebut dengan inayatullah. Akan datang pertolongan Allah secara spontan ketika kita tidak memiliki lagi rasa iri, rasa dengki, apalagi membombek sesama keluarga. Terakhir, iya terakhir kan 15 sampai 20, 17 menit, hitungan saya baru
10 menit. 15 menit nih. Pembaruan spiritual bagi yang menjalankan ibadah agama, mudik bisa menjadi kesempatan, bisa menjadi sebuah momentum untuk memperbarui dan memperkuat ikatan spiritual, memperkuat dengan melakukan ziarah ke tempat-tempat atau ke kuburan keluarga, mengunjungi sanak saudara, menghadiri perayaan-perayaan agama, atau melakukan ritual keagamaan di kampung halaman, dengan catatan menghargai kearifan lokal. Jangan mentang-mentang Ananda sudah sarjana, dapat di kampung tradisi-tradisi membaca-baca, ada dupa-dupa di tengah rumah, kalau kamu langsung bilang ini musyrik, tanya dulu, untuk apa ini mama? Biasa aja itu, untuk roh-roh. Nah, kalau saya dulu, kalau ada makanan enak di situ, kalau tidak ada orang, saya makan. Saya makan itu makanan. Sehingga saya sekarang tidak takut sama makhluk halus. Karena saya sudah sering lihat makhluk halus, jin. Ternyata itu jin, sama aja dengan kita. Apa bedanya? Kata Pak Kiai Haji Muhammad, bapaknya Pak Propti Praya, ketika saya dari Bima, di sana tanya langsung, di masjidnya itu ada tirai putih. Lalu saya katakan, Pak Kiai, siapa yang tinggal di depan masjid itu? Apakah jin atau apa? Beliau bilang, tidak usah kita bahas tentang jin. Tidak Pak Kiai, saya juga mau lihat namanya jin. Beliau menjawab, saya tanya apa perbedaan antara manusia dengan jin? Kalau samanya sama dengan kita ini. Ada istrinya satu, ada tiga, macam-macam. Ada yang beriman, ada yang tidak. Bedanya hanya satu, kata Pak Kiai. Kalau di dunia, jin yang lihat kita. Kalau di akhirat, nanti kita yang lihat mereka. Jin takut kepada orang-orang, jin kafir yang dimaksud, bukan jin muslim. Karena itu, menurut sebuah riwayat saya dapat Pak Kiai, 40 hari kamar itu tidak ditempati, agar ditempati oleh jin. Hati-hati yang banyak kamarnya, seperti Kawayong, banyak sekali kamarnya di lantai 3 sana. Sekali-sekali bermalam situ Kawayong, kata malam ini kamar sana, malam berikut kamar sana, atau sekali-sekali kita dipanggil di Cipurus bermalam situ. Karena itu hotel, hotel Pak, saya sudah lihat, senior saya sudah lihat hotel bintang 4 setara. Ya, hati-hati ki, keluarkan zakatnya 2,5% ji. Saya kira sebagai kesimpulan bahwa marilah kita jadikan mudik untuk bertemu dengan keluarga. Kalau tidak sempat, kita kirim sesuatu yang dapat dipakai dan sangat mereka butuhkan untuk dipakai selama bulan suci Ramadan, dan akan bergembira ketika mereka mendapatkan kiriman kita itu. Yang kedua, bulan suci Ramadan ini, di akhir-akhir ini, kita harus introspeksi diri, menanya sana keluarga, sudah seberapa jauh kepedulian kita terhadap sesama, terhadap tetangga. Kalau kita dosen, seberapa jauh kepedulian kita kepada mahasiswa. Saya kalau mengajar, kalau ada buku saya, anak yatim piatu gratis, anak yatim 50%, orang termiskin di dunia gratis, dan terus terang bisik-bisik saya, kalau kau tidak mampu, dan saya akan gratis. Alhamdulillah membawa berkah. Semoga yang hadir di masjid ini mendapat perisai benteng dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kalimat La ilaha illallah. Karena itu mohon diaminkan doa saya agar kita terhindar dari segala bisikan makhluk-makhluk Tuhan, baik dari bumi, dari langit, siang malam, yang turun, yang naik,
yang membisikkan kita, kita terhindar dan Allah melindungi. Amin ya rabbal alamin. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yaduru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Na'udzu bikalimatillahi tammati allati la yujawizuhu nabaru wa la fajr. Min syarri ma yanzilu minas samaa'i wa min syarri ma yuruu fiha. Wa min syarri ma zara'a fil ard wa min syarri ma yakhruju minha wa min syarri fitanil laili wan nahar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah hawalaina hisar. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qumlaw wa bismara. Inna wa tasyarrabika la syadid wallahu bi waraihim muhit. Bal huwa Qur'anun Majid fi lawhim mahfuz. Allahumma qurratika wa quwwatika wa sultanika wa mulkika wa bi'idznik. Ihfazna min jami'ina wa hayna wa anta khairul hafizah. وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ آمين اللهم آمين. Coba kita baca semua itu. آمين اللهم آمين. Satu kali lagi. آمين اللهم آمين. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yusik wa nafsi bitaqwallah. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.